Hai, bertemu lagi dengan Cik Man dalam Cik Man DIY. Okey, hari ini episod kelima. Itu rentetan daripada mushroom PBC, bukan cendawan batu. Tapi sambungan ni bukan melibatkan cendawan, ya. Apa yang Cik Man nak tunjuk dekat hampa hari ini adalah kita nak buat ladybird. Ha, hiasan yang matching jugalah untuk masuk dengan cendawan dekat pokok-pokok kan. Tapi yang ni bukan kita nak letak dekat pokok. Kita boleh hias dekat dalam rumah, dekat dapur atau kat mana-mana ruang yang kita boleh letak. Sebenarnya step dia yang ini. Okey. Step untuk kita buat step ni adalah step yang sama kita mula-mula buat episod 1. Okey ni, episod 1 eh. Ya, dalam episod 1 ni macam mana untuk kita potong, kita lakar, kita potong untuk jadikan bentuk cendawan. Tapi yang ni Cik Man buat ladybird. Okey. Kita buat ladybird ni, step adalah step yang sama. Macam mana kita buat cendawan dalam episod 1 ni, step yang sama jugalah kita guna untuk buat ladybird ni. Jadi sebab tu Cik Man sambung dalam episod ni. Jadi step-step tu adalah step yang sama. Okey, untuk ni Cik Man akan peratakan menggunakan api dapur juga macam episod-episod sebelum ni. Cuma episod-episod sebelum ni kita bentukkan dia, kita potong, kita bentukkan dia. Tapi yang ni kita nak ratakan dia dalam masa yang sama. Ladybird ni ada sayap, ni sayap dia. Okey, kita akan ratakan juga. Lepas kita ratakan, kita akan potong. Potong step yang sama lah macam video-video sebelum ni. Dan kita akan pasangkan dia lebih kurang macam ni. Dan kita akan skrukan dia di sini. Apabila kita skru, maknanya sayap ni boleh buka tutup. Ha, dia akan jadi satu formasi yang cantik lah untuk ladybird. Dan kita akan letak mata di sini. Dan kita pulang ke apa? Lepas ni apa nak bubuh skru ke, nak letak dekat pokok, ataupun apa nak bubuh double tape, letak dekat dapur, buat hiasan dapur, Cik Man tak tahu. Tapi kita pulang ke apa? Apa-apa pun, jom kita ikut step macam mana untuk buat. Sebelum tu, yang belum subscribe, tolong subscribe. Ingat, subscribe tu tak mati pun. Tak caya tu butang kat bawah tu, tepi tu, ha, apa tekan ni kak? Tekan, tekan, tekan. Ha, mati kan? Tak kan? Okey, tolong subscribe. Jadi, ha, yang dah subscribe, jangan pergi tekan pula. Bagi yang belum subscribe ya, tolong subscribe. Okey? Sebab apa? Akan-akan datang, akan ada lagi video yang lagi menarik. Dan jika hampa ada idea yang nak minta Cik Man buatkan juga, boleh. Okey, kita buka api. Kita akan panaskan, kita akan ratakan dia. Apa kena ingat? Step-step ni memang makan masa sikit. Kena banyak sabar kan. Okey. Okey, hampa boleh tengok. Dia dah lembik dah macam ni. Jadi kita akan ratakan dia. Apa boleh ambil sama ada apa-apa benda berat, letak atas dia untuk dapatkan bentuk. Contoh kalau ruang dapur ni, ha ni, yang ni lah boleh jadi pemberat dia. Letak atas meja, letak yang ni, ambillah bekas apa pun, letak. Biar dulu situ, nanti dia akan jadi bentuk rata elok. Okey. Dalam masa tu kita buat lah pula yang lain kan. Okey, ni satu lagi. Siap, lembek dah ni. Okey, kita akan keraskan dia dan kita akan ratakan dia. Ah.
Okey. Dah siap? Dan selepas ni kita akan buat step seterusnya eh. Okey, kita akan tunjuk sedikit lah step macam mana kita nak potong gunakan gunting. Yang ni untuk sayap dia. Okey. Untuk hangpa tahu ini adalah sayap apa ladybird. Jadi kita akan panaskan balik, kita akan potong ikut garisan ni menggunakan gunting. Okey. Pastikan dia lembut betul-betul baru kita potong eh. Okey, dah lembut. Kita potong. Dah. Putih dah sayap ni. Okey. Ni step dia. Macam mana untuk kita potong dia? Hanya menggunakan gunting, pek PVC boleh dipotong. Sekarang ni adalah masa untuk kita nak cantumkan ni. Apa kalau tak mau bagi gerak benda ni tak apa. Kira apa pakai kan kita tekan terus. Apa pelekat. Contoh macam ni. Okey. Nanti apa pekat beri bohgam 3 second. Settle masalah. Tapi sebelum tu pastikan apa cat dulu. Yang ni apa cat hitam, yang ni apa cat merah. Lepas tu berapa gam. Jangan gam siap-siap. Bila gam siap-siap, tak lagi apa nak cat dia susah. Nah. Okey. Tapi Cik Mai akan tebuk dan akan bubuh skru kat sini. Maksud dia nanti dia boleh duduk macam ni, dia boleh buka sayap dia macam ni. Okey. Nampak? Dah bubuh skru. Okey. Dia akan nampak macam ni. Cantik. Di belakang. Lepas ini kita akan cat. Okey. Okey. Sekarang ni kita dah siap. Kita dah cat. Okey. Nampak-nampak. Kita dah cat. Lepas ni kita nak buat corak dia punya tumpuk dia. Tumpuk hitam. Okey. Okey. Ini satu contoh sebelah. Kita siapkan lagi sebelah. Siap. Okey. Ya Allah. Ikan nak tahu macam mana dia ada ikan dekat satu kita tengok dia ada menangkap ke, cari makan ke, ataupun dia nak ambil udara. Memang kita baru tu, tapi bila kita makan sedap. Gila. Baru kita makan. Gila. Gila. Majulah tiga, Isnin.